Halo guys, balik lagi bareng gue dan Dandri Maulana di Gurame Asik. Ya, pada episode ke-44 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Firman ya. Dengan akunnya itu SimaXD dengan level 109 itu dengan pesan kalimat atau yang ingin disampaikan adalah YouTube adalah kunci semua stage. Oh, berarti beliau ini mungkinan nyontek terus ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke akunnya beliau. Oke, di sini kita sudah masuk di akun beliau. Di situ terlihat 13.082 PO. Dan lobbynya sudah tamat IS ya sepertinya. SimaXD 110. Mari kita lihat akunnya beliau. Akun dibuat dari tahun 2002 bulan 11 tanggal 22. SimaXD 4831. Skill isu. Steknya kelar semua. Untuk operator skin yang telah dipunyai 67 dengan operator yang telah didapat itu 257 dengan persenannya sendiri sekitar 79,6%. Lanjut lagi kita ke archive bagian path to glory. Untuk medal ongoing masih ongoing ya. Dan ini Mas CC terakhir ini lengkap. Ini kegedean enggak sih? Kegedean nih. Gua kecilin lagi nih. Oke, ini lengkap angka cantik. Ya, seperti gua ini, guys ya, cantik-cantik, jelita ini. Oke, Mizuki beberapa yang bolong itu, Cece bolong satu. Sulti Pernapis bolong juga. Ini Invitation to Wine itu banner apa? Eventnya Link ini juga bolong. Ya, data-data bolong, The Sole Soliday bolong. Oke. Kemungkinan kagak main ya. Atau mungkin beliau sedang sibuk ya. Positive thinking aja, guys. Oke, lanjut. Untuk total medal yang telah dipunyai 439 dengan bintang 3 24, bintang 2 163, bintang 1 252 dengan persenannya sendiri 46%. Oke, lanjut kita ke Skin gue scroll aja guys ya. Nantik biasanya buat EX boss nih. Wih, tanggalnya cantik cuy. 11-11-22 gitu kan. Apakah ini direncanakan gitu kan? Oh, aku pengen login mulai main di tanggal segini gitu kan. Siapa tahu ya. Kita gak tahu juga. Yang tahu cuman yang pemilik akun doang lah. Wih, bola dong PO cuy. Masih banyak tuh ladang PO. Wih, ini skin siapa namanya? Utage itu ada gak ada? 2022 ya. Harusnya punya ya 2022. Mana Utage? Utage di manakah kamu? Oh, belum dapat ya ternyata ya. Ini event Utage nih, event mana nih? Event ini si Swartz ya. Event pertama kali di Siesta. Oke, ini udah. Kita lihat sekuatnya. Hola, yo, halo juga Bang Solanum. Welcome Bang Solanum. Oke, utama A, waifu. Oh, waifunya 2. Mantap juga nih, waifunya 2 dong. Oke, ini trust farming. Apakah, enggak M6 ya? Enggak M6, enggak poten 6. Di sini, oh ya, kita lihat ya Bang ya, izinkan saya untuk lihat apakah Anda ini perawan atau masih perjaka gitu kan. Kedua-duanya sama ya, arti lihat masih perawan guys ya. Oke, untuk factory ada 4, power plant ada 3, trading post ada 2. Standar ya untuk dormitory 5554 level. Di sini sudah level 5.0 dengan asistennya dia Bang. Ini udah penuh Bang. Gantilah. Ya, tapi karena waifu mungkin enggak mau dia ganti. Ini 64 ada unique test di situ ya. Gua kepengen pula unique test nih.
Ini 40 ribu pendapatannya, satu kali login dua kali, sisanya satu kali loginnya. Belakangan ini ya, mungkin sibuk mungkin ya. Di sini dormitorinya, oh ini custom kah? Ini enggak, default semua ya, default semua guys, enggak ada yang menarik. Kayak untuk depotannya ini 82 PO, ini 13 ribu, ini 797, tidak banyak ya. Bahkan gold bar-nya 200-an doang. Certi kuning 44, certi ungu 35, certi hijau 282. Dikit sekali ya bangku. Koper, tidak perlu koleksi koper ya. Tapi ini kotak kardus nih, kenapa ya deh bang? Pengoleksi kardus itu. Batu 288, nggak banyak ya. Hanya bautnya 15 ribu. Oke. Ini udah. Oke, operator gua screenshot dulu. Berthumbnail. Oke, di sini bintang 6-nya kita hitung. Bentar, gua tadi melihat ada yang warna biru tadi. Apa ya? Oh, gua kirain skin chain. Warna biru tadi. Di sini ada 16 32. Ah, ya. Lagunya ini menghangatkan jiwa. 48 48 49 40 41 42 43 44 45 56 56 ya total bintang 6 nya yang max poten. Apakah ada yang max poten? 1 lumen, 2 lesing, 3 vigil, rata-rata yang gratisan doang, 4 gladia, 5 nya ini hampir ya posjemka ya, ini poten 4 ya, 4 kah ini, 4 atau 5 itu, lama pula lagi, 4 ya, oh 4, mana lagi ya tadi, udah itu doang ya, ah ya itu doang, limited yang telah dipunyai, siapa ya, limited ini. Mana limited ini? Satu, Gavial. Dua, Eja. Tiga, Ella. Empat, Yato. Lima, Spectre. Enam, Chong Yue. Tujuh, Milsi. Delapan, ada gak delapan? Gak ada. Tujuh ya, total bintang. Ano? 7. Operator yang pertama kali didapat Silver S. Jarang-jarang ya Silver. Hei. 2 biji cuy. Oh, gokil juga nih. Awalannya 2 biji. Keren. Hoki ya bang ini. 2 biji deh dapat. Oke, terakhir kali dia dapat Silas. Oh, Red of Silas ya. Oh, jangan bilang ini dia gacha Ella, tapi dapat bintang 6-nya itu ada 2 biji. Makanya dapat Ella, dapat Silas. Apakah benar? Apakah benar, Bang? Jika benar tolong katakan iya. Kalau tidak jalan bukan, Bang. Oke nih Zoli, oke lah itu aja. Terus kita cari trust-nya. 16 yang max trust. 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. Oke, trustnya udah level ya yang elite 2. Nah, kan betul kan? 16 32. 32 di sini. 48. Main ES ya. Makanya bintang 4 di build ya. 48 ya. 49, 50, 41, 52. Dikit juga ya. Swire-nya gue gak ada lihat swire ya. Adakah swire-nya? Perasaan tadi gak ada swire. Gak ada swire aja.
Zuhair B5 mana ya? Oke, nggak dibuil. Mantap. Mentoknya 8, lebih bang. Nggak bisa 8,7 itu nggak bisa ya. Mentoknya 8, lebih. 8,2 paling mentoknya. Oke, kita lihat dari satu per satu. Ada berapa tadi? 45 agak berapa tadi? 50 lebih. Oke, di sini M3. Ini M3. Kok enggak ya? Apakah lagi ongoing, Bang? Iya, event siesta ini kan. Oh, iya betul juga ya. Berarti event yang selanjutnya berarti. Ini M3, rata-rata M3 semua ya. Oh. Ayolah, Bang, naikkan, Bang. Ini nanggung nih, Bang. Ini M3 normal lah. Oke, ini belum dibuil. Yip. Udah. Anjir, kagak kerasa. Wah, pantesan gue buat semua gue pilih. Harusnya, nah ya. Sorry guys. Oke, oh ini M9. Ini M3. Kenapa M9? Padahal tadi waifunya si siapa? Si Kalsit sama ini. Sama siapa? Pojemka. Ini M3. Ini M6. Oke, normal. Normal lah. Oke, normal. Ini gak dibuil. 6. 3. Enggak. 3. 3 normal ya. Oke, sejauh ini masih normal. Nah, ini nih, katanya tadi waifu. Minimal tuh waifu M9, Bang. M9. Ini M3 nih kurang nih. Ini sampai nih dinyatakan karbit nih oleh orang-orang nih. Karbit nih kalau modelan kayak gini katanya. Ini M3, ini M0, ini M3. Ini 3. Nah, ini pun juga sama ya, karbitan katanya nih. Bukan kata gua ya, kata orang ya. Ini M3. Ini 3, ini 6. Malah meroknya cuy. Yang M9 cuy. Ini 3. Ini enggak, ini 3. Enggak sengaja. Enggak sengaja kayak mana? Kayak mana Bang bisa? Alamak, kepencet gitu kan. Kepencet Bang. Kayak mana gitu? Tutor ikut di review Bang. Silakan di ini Bang, entar. Gua share link dulu. Tuh. Udah gua pin bagi yang mau join. Oke, lanjut lagi. Ini M3. Oke, ini setengah. Separuh. Itu enggak. Ini enggak. Udah. Betul kan? Udah. Ya udah. Oke, udah. Ini udah. Kita lihat ini. Info kan nano bang. Stacknya bang. Stack AP ya. Kita lihat RA ini. Eh bukan. Poni masih belum dibuil. Belum dikerjain. Kita lihat RA-nya, apakah main RA? Bukan urutan bang, urutan sekarang di urutan ke 44. Sisa 7 orang lagi nih bang. Hari berapa nih? Oh kagak main. Kita lihat IS-nya, kayaknya IS harusnya main ya. Apakah tamat IS-2, IS-3? 108 tuh kan tamat deh cuy. Tamat deh. Ini 155. Main ES ya beliau ya. Ini udah CC. Kita lihat CC nya. Gua ganti tampilan dulu. Anjir 705 cuy. Nah, ini untuk CC kedua ya. Kita lihat. Dia pakai ini ya. Enak ya, udah ada Typhoon, udah ada, wah ini Virtuosa minjem ya. Ada ini ya, KOB. Mantap. Gua kagak ada cuy. Ini 620, kita lihat operator. Oke, siap. Ngeri juga nih, CC pertama nih. Dia cuman itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh kan udah datang. Ntar guys, gue pause dulu nih. Sampai mana tadi? Stack Patriot dengan chapter 13 boss.
H74. Oh, H74 nggak bisa. Berarti stek yang biasa ya. Oke, kita lihat. Apakah stylish? Oh, stylish ya. Oke, mohon maaf guys. Tadi itu ini guys. Apa, kan ada minjam ini ya. Minjam apa? Speaker gitu. Speaker buat suara-suara gitu. Jadi di ini kan tadi kan ada acara maulid ya kan, minjam speaker di rumah gua. Nah itu tadi ngantarkan barang tadi. Jadi, wih, review akun, welcome Bang Hasbi, selamat datang Bang Hasbi, cek login yo, welcome juga yo sahabat Ninggulan, selamat datang. Misalkan suara kegedean gitu, suara in game nya Atarimaeda. Oke, lanjut stack ke-13 ya. Gue coba dulu nih. Apakah training bisa ini, bisa auto? Enggak bisa cuy. Tuh, agak bisa. Ini berarti review akun gua bang, ada gilirannya bang, nggak langsung sampai tiba-tiba datang gitu kan, nanti yang orang lain yang marah nanti. Penilaian dari akun ini, dari gua 2022, operatornya yang dibuil masih tidak banyak, 50-an. Biasanya itu 2022 itu minimal tuh 80 atau 80 lah ya minimalnya 2022 ya. Yang mastery beberapa tuh yang operator penting tuh nggak sampai M6, M3 doang gitu. Dan untuk style auto deploy-nya bagus. Kemungkinan gue beri, entah itu dia nyontek atau apa, gue nggak tahu. Nilai gue 8,2. Kalau sampean punya swire, mungkin 8,7 ya. Ini karena nggak punya swire, swire yang gue kagak dibuil, jadi 8,2. Jadi seperti gitulah ya penilaian dari gue. Terima kasih buat Bang Firman telah join Gurame Asik. Sekali lagi thank you bang, udah join bang.